Informasi lainnya, saudara, Wakil Bupati Rokan Hilir Riau terkena razia polisi saat bersama ASN, perempuan yang bukan istrinya, di salah satu hotel di Pekanbaru, Riau. Keduanya kemudian dibawa ke Mapolda Riau untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, perempuan yang terjaring razia bersama Wakil Bupati Rokan Hilir merupakan ASN di Dinas Pendapatan Daerah Rokan Hilir. Usai diperiksa, Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman dan ASN perempuan tersebut dikembalikan dan tidak ditahan di Mapolda Riau. Benar, Pak, laki-lakinya adalah Wakil Bupati Rokan. Ya, sementara demikian. Berarti itu bukan di kamar hotel, Pak? Ya, di salah satu hotel di Pekanbaru. Nah, sementara dalam tahap penyelidikan, nanti perkembangannya kita tidak nanti. Tapi hasil keterangan sementara sih mengantarkan obat kepada si perempuan yang sedang sakit diduga saat itu. Namun demikian, nanti saat ini masih dalam proses penyelidikan nanti.